95 dia bisa pakai depan sama belakang, dia full ada rempel, full furing sampai bawah. Bagian tangannya dia balon, dia tuh mix sama tile flogging. Jadi bener-bener ini pakainya bahannya tile floggingnya sayang. Kalau LD130 silahkan ambil etalase lainnya. Oke ya, siapin bunda ya. Iya, ini etalase 28 tadi ya. Yang mau random-random tolong sama warnanya ya bunda ya. Kalau putih masih ada kah? Masih. Silahkan ambil di motif 2 warna BW ya, di etalase namanya BW. Yang dipakai itu bahannya sama ya, Ceruti Baby Doll Armani Grade A di mix sama bahan tile floggingnya ya, di bagian lengannya. Ini ya saya ada di etalase ini nomor 28 ya. Oh itu. Kucing apa sih? Sasanya sis ya. Ini ya saya ada di etalase nomor berapa tadi? Aduh ada di lali toh. 28 ya. Ada di Diora, ada di motif 5 warna trip black-nya ya. LD-nya ini 120, panjangnya di 140. Nah, ini modelnya itu outer lepas pasang ya, saya. Ini modelnya itu outer lepas pasang. Jadi outernya itu bisa dilepas ya. Untuk outernya pakai bahannya Ceruti Baby Doll Armani Grade A. Untuk yang apa namanya innernya pakai bahannya ini crinkle airflow import ya. Tangannya karet enggak? Iya, tangannya itu bagian pergelangannya pakainya karet. Sudah satu set sama hijabnya. Kak, ini kan kita pindah etalase nomor 2 nih. Etalase nomor 1 warna arminya aku bantu sepilkan dulu ya. Mau butuh berapa warna? Ada berapa ini? Banyak. Mau butuh berapa banyak? Berapa warna? Ada banyak ya. Pilihin mau warna apa? 10. Mau berapa? 10 apa berapa ya? Saya lupa aku. Pokoknya ada banyak. Ada banyak. Saya mau singin, saya mau berapa warna? Terang arminya. Kalau untuk warna arminya, aku bantu sepilkan dulu ya. Ini ada di etalase nomor 1. LD-nya di 120, panjangnya di 140. Pakai bahannya Ceruti Baby Doll Armani Grade A di mix sama bahan tile flogging ya. Kak Bunda punten banget untuk warna arminya, aku bantu sepilkan dulu. Kakak Bunda bisa langsung CO karena ini kita pindah etalase nomor 2 ya. Galau antara warna black sama arminya, Bun, gini. Dua-duanya sebenarnya untuk kulit sama matang lebih bagus sih ya. Tapi gak tau kenapa aku suka warna arminya. Karena warna arminya itu bukan warna army pekat biasanya gitu loh. Biasanya itu kan kalau warna army itu kan kayak warna army-army pekat gitu. Tapi ini itu ada semu-semu olive-olive-nya, ada zaitunnya gitu. Jadi kalau dipakai itu bikin nge-tune up di kulit wajah ya. Silakan, aku rekomen warna arminya bunda ya. Gercepin di CO di payment. Iya, etalase 6, motif 6 stunnya. Sebentar ya, satu-satu ya bun ya. Kalau putih etalase satunya kayak gini. Ini putih etalase nomor satunya. Untuk warna BW-nya itu pinin terawang ya, 2%. Kakak bunda ya, kakak bunda silakan pakai inner atau manset ya untuk warna putihnya ya, karena minim terawang 2%. Tenang aja, walaupun dipakai inner atau manset itu gak bakalan panas, gak bakalan gerah. Kita pakai cerutinya itu yang premium, yang kualitasnya bagus ya bunda ya. Gercepin di CO di payment ya. Betul sayang ya. Kakak BW-nya sebenarnya tadi pingin tak pakein, tapi ini udah saatnya kita buat ganti etalase sayang. Jadi Kak Salsa masuk di etalase 2-nya dulu ya. Kak Salsa masukkan di etalase 2-nya. Jadi BW-nya kita bisanya cuma bantu sepilkan sebentar. Gitu ya bunda, ditunggu sebentar. Yang mau semi-semi random ditunggu sebentar. Nanti bakal dibantu sepilkan sama kak papanya. Gitu ya yang ku cinta ya. Buruan di CO. Kakak, bagian lengannya bahan apa? Oh yang tadi, dia mix sama tile flogging sayang. Dia ada mixnya sama mix tile flogging. Seperti itu tetehku sayang ya. Tuh buruan diambil. Habis ini kita masuk ke etalase duanya. Kakak padahal lagi nunggu pengen lihat dipakai. Iya say, soalnya tadi ini takutnya nanti kelamaan gak pindah-pindah di etalase. Jadi kita bisanya bantu sepilkan aja ya. Yang nunggu di etalase 2 juga udah banyak banget bun. Gitu, udah disepil, udah disematin belum? Oh belum. Kita bantu sematkan tetehku ya. Kita masuk ke etalase 2-nya. Kita masuk ke etalase 2-nya. Namanya dia Zahra Set Hijab. Namanya dia Zahra Set. Ya Allah kak, tak kira aku yang menginjakmu. Deg-degan aku say. Kirain Kak Sasa menginjak Kak Fafa. Beb, ya, iya masuk ya. Bentar ya, ini kita masuk ke etalase nomor 2 dulu. Kalau mau random-random boleh, bentar ya. Oke sayang, kita masuk di etalasenya, etalase 2. Iya please, kak, iya please. Apa tuh tadi? Boleh ya, bentar ya, dibantu ambilkan. Soalnya Kak Fafa cuma satu orang, Beb. Kalau ada banyak itu mungkin bisa melayani semua ya. Tapi tunggu sebentar ya, kita bakal sepilkan satu-satu. Beb, yang dipakai, ini dia namanya Zahra 3 Set Hijab. Jadi dari segi ukuran lingkar
lingkar dada. Dia ada di lingkar dada 115. Panjang baju ke bawahnya dia ada di 140. Bahannya pakai bahan Charuti Babydoll Armani Grade A. Muat dari BB 40-an sampai BB 90 kilo dia bisa pakai. Ya, dia model gamisnya itu dia simple tapi elegan. Ada seperti katingan jahitan di bagian depannya yang membentuk dia romper. Sudah free hijab. Ya, sudah ada furingnya. Furingnya dia full furing sampai bawah. Muat dari BB 40-an sampai BB 90 kilo dia bisa pakai. Yang penting dari segi lingkar dada tidak melebihi dari 115 dia bisa pakai. Bagian tangannya dia ada karetnya. Dia modelnya semi balon ya kak, jadi gak terlalu gede, ngembang gede. Ada ini furingnya juga. Warna yang di belakang kakak boleh banget nanti habis ini kita bantulkan, sepilkan ulang untuk warna-warnanya. Okay. Namanya dia Zahra 3. Harganya kalau kakak CO-nya di luar live itu harga normalnya 236 kalau bunda CO hari biasa dan di luar live. Betul. Karena hari ini kita baru campaign, potongan diskonnya dia berlipat-lipat ganda. Betul. Kita kasih harga yang termursidah. Di akun kita jadi harga 200 ribu aja. Oh, ya. Coba kakak cek di akunnya kakak dapat harga berapa. Betul. Di akunnya Kak Salsa dapat harga 200 ribu. Nama yang dipakai dia kodenya di motif 87. Warnanya hexawood ya sayang. Betul. Warnanya di kode hexa. Oke, kita sepil warna ya. Ada motif 87 hexa black yang di depan nih, bestseller banget. Hexa black, dia sangatlah bestseller. Betul ya. Masya Allah, sisa 8 aja. Mas, baru udah pada CO dulu ya. Mantul ya sayang. Masya Allah. Ada motif 87 hexa camel. Hexa camelnya sister tuh. Hexa camelnya dia manis, warnanya dia warna percoklatan. Ada motif 87 hexa latte. 87 hexa latte. Silakan. Ini ada hexa latte. Betul, ada di motif 87 hexa navy. 87 hexa navy-nya bunda ya. Terus ada motif 96 sheen blue. Sheen blue. Aduh, ini manis banget. Ini sih, ini kak. Cakep poli. Beneran sih. Deh. Ya Allah, motif ini enggak ada obat. Ini sangatlah super best seller, cinta. Terus harus punya. Buruh harga aku bagus banget, aku tahu. Jadi motif 96 Shin Rose. Shin Rose sing di sisi ini. Ini Shin Rose ya sayang ya. Ampun, ini manis ini banget. Ini kode Shin Rose. Ada motif 96 Shin Latte. Shin Latte, motif 96 ya sister. Ini ya, motif 96 Shin Latte. Ada motif 96 Shin Sage. 96 Shin Sage seperti ini. Terus masih ada juga motif 84 Morose. 84 Morose yang mana kak? Yang ini Morose. Motif 90 Kit Rose. Kit Rose. Betul. LD-nya berapa sih kak? Di LD 115 besti. Panjang bajunya dia di 140 bundaku. Bahannya pakai bahan Ceruti Babydoll Armani Grade A. Dia sudah full furing sampai bawah, free hijab. Detail baju di bagian depan dia tuh simple tapi elegan. Ada katingan jahitan di bagian depannya yang membentuk romper. Dan ini bener-bener dia motifnya sangatlah best seller. Jadi bunda harus punya. Tinggi badan 170 dia bisa pakai. Maksimal mungkin sampai tinggi badan 170-an ke atas dia masih bisa pakai. Betul. Ya, silakan diambil. Bahannya ya. Ceruti Babydoll Armani Grade A. Betul. Yang di SOP habis kak, ditetok masih apa bisa di iniin ke SOP gitu stoknya. Belum nih beb ya. Stoknya udah dibagi beb. Bagi rata ya beb. Soalnya nanti kalau misalnya kita mindah stok itu, kita juga benerin sistemnya lagi kisah. Iya. Jadi nanti takutnya itu gak sesuai stoknya sayang. Jadi tosanku CO ditetok aja dulu sebentar ya. Gitu ya cintaku ya. Buruan diambil, jangan sampai kehabisan. Bisa sayang kakak kalau cewek sekarang sebelum tahun baru udah datang belum ya kakak? Insya Allah ya, tergantung domisili ya. Bener, kalau pekan baru biasanya 5 harian, tapi semua tergantung sama pihak ekspedisinya. BB maksimal sampai BB 90 kilo. Yang mau buruan diambil. Yang tulip ready gak sih kak? Ready banget ya, ready banget. Tulip ini kan bener itu ya? Itu Shin ini, ya, oh Shin ya, kode Shin-Shinnya sayang Shin, tapi Shin dia motifnya motif kayak bunga-bunga gitu ya. Buruan diambil yang udah CO gercepin sayang. Udah CO hexa blacknya mantul, ditunggu barangnya. Oh debat ya. Yang dipakai kodenya motif 87 hexawood ya teteh. Oh, hexawood ya sayang. Hexawood yang dipakai sama Kak Salsa, buruan diambil. Lihat yang biru. Warna biru ambil aja di kode hexa navy ya. Motifnya ada di motif 87 ya kakak. Atau mungkin bisa ambil yang di kode shin.
Nih, warna shinnya juga masyaallah cantik banget. Motif 96 kodenya shin blue. Mau yang mana? Kalau cari di warna pekat, ambil aja di kode hexa navy. Kalau mau ada warna fresh-freshnya, bisa kelihatan awet muda, silakan ambil di kode shin blue-nya. Tinggi 170 ya? Masih aman pakai ya, Bunda ya. Betul. Warna navy-nya masih ready ya. Benar, ada sayang. Di kode motif 87 hexa navy. Betul sayangku ya cinta. Ya Kakak Kindivi anak no, Mbak. Sengeta. Iya, bentar. Bentar ya, habis sini ya sayangku ya. Kakak BB-nya muat sampai berapa? Maksimal pemakaian sampai BB 90. Minimal pemakaian di BB 35. BB 40-an dia bisa pakai. Sayangku, cara pakai hijabnya itu kan dia hijabnya segi 4. Nanti dia satu sisi tinggal diputer ke belakang, sister. Puter ke belakang, nanti sisa kain yang ini sebelah sisi yang tadi diputerkan tinggal dihubungkan dengan yang dia di bagian depannya. Udah gitu aja ya. Kakak, antara hexa navy sama hexa black, jujurly aku lebih suka hexa black. Jujurly Kak Salsa lebih suka hexa black dan hexa wood yang dipakai. Udah gitu aja beb cara pakai hijabnya ya. Buruan diambil. Ini kodenya hexa black, dia sangatlah super best seller. Ini kodenya di warna hexa navy-nya. Gercepin ya bubun, jangan sampai kehabisan. Yang dipakai warnanya abu-abu, iya, semacam campuran di warna perabu-abuan tapi dia pekat. Jadi kalau dipakai buat kulit sawo matang, insya Allah dia aman pakai. Kalau untuk yang kode hexa lain, silahkan ambil di kode motif 87 hexa camel, atau mungkin ambil di motif 87 kodenya hexa latte ya. Blue dan latte bagus mana Kak? Itu mungkin yang kode shin ya say. Kalau yang untuk kode shin, ini kodenya shin blue, ini kodenya shin latte. Jujur sih kalau ini aku lebih suka di warna blue-nya, karena warna blue-nya dia ada warna-warna fresh-nya, ada campuran perpaduan antara warna pekat sama di warna cerahnya. Panjang baju ada di 140, LD maksimal di 115 ya. Bahannya pakai bahan Charuti Babydoll Armani Grade A, sudah full furing sampai bawah, free hijab. Jadi model gamisnya ini dia simple banget Kak. Jadi kalau dipakai buat teman-teman semuanya yang udah usia dewasa pasti bakal kelihatan tambah anggun. Etalase ya. Nomor 2 sudah disematkan ya say. Gercepin ya. Ini iklan bentar ya. Ada di etalase nomor 6, ada di Celina. Kodenya motif 6 warna stone. LD-nya di 125, panjangnya di 142 ya. Pakai bahan Charuti Babydoll Armani Grade A yang plisket-plisketnya 2:1. Untuk motif 6 ini belum busui ya. Ada detail kancing di bagian belakangnya, sudah free bed lepasan belum sama hijabnya. Iya. Etalase nomor 6 motif 6 stone-nya bisa itu langsung ya. Di CO. Itu ya cintaku, pakai udah sampai Kakak. Bagus banget barangnya, sesuai di lab masyaallah Kak Tasya. Terima kasih Bebeb sudah dikasih real testimoninya. Tuh Bunda, udah banyak banget yang kasih real testimoni tanpa diminta. Itu artinya memang baju dari Duma Edit itu insya Allah kita memuaskan ya Kak. Untuk produknya itu kita bener-bener pilihkan kualitas yang bagus. LD-nya dia 115, panjang bajunya dia di 140. Kalau kode yang dipakai itu motif 87, warnanya hexa wood ya Kak. Kalau enggak ada di apa SAOPE, kemungkinan dia sudah habis, sudah di CO sama orang. Sudah CO yang dipakai. Gitu ya. Mantul, ditunggu barangnya say. Ini tadi kodenya Morose ya Beb. Betul. Ini kodenya Morose. Blue sama latte bagusan mana ya? Kalau aku blue sih Kak. Blue. Tapi latte ya api, ya blue aja pokoknya. Blue dulu aja. Pokoknya enggak denim enggak lebaran. Karena jujur tuh kata papa kalau enggak denim enggak lebaran tuh manis banget warna blue-nya Beb, karena dia termasuk warna yang berbeda. Ya, kulit sawo matang pakai di warna-warna blue bisa. Pakai yang dipakai juga bisa kodenya hexa wood. Kalau kulit sawo matang bagus pakai warna yang ada semu pekat-pekatnya, saya bisa kelihatan lebih cerah. Betul. Di sudah sama hijabnya ya. Kalau LD 140 silakan ambil abaya Dubai ya. Betul sayang, silakan diambil kode shin rose, itu dia seperti ini. Ini kode shin rose ya sayang. Etalasenya di etalase 2. Yang shin untuk kulit gelap bagus yang mana Kak? Kalau untuk kode shin ambil aja warna-warna pekat. Contohnya mungkin bisa ambil di kode shin blue, atau mungkin ambil di kode, semuanya sebenarnya bisa sih Kak, jujur sih, karena dia tuh nggak ada yang terang gonjreng. Jadi terangnya tuh terang kalem, ada semu-semu pekatnya. Nah, ini sekarang ya. Untuk yang shin kulit kuning langsat, ambil latte. Ambil warna latte. Aduh, pasti tambah kelihatan lebih cerah di kulit sayangku ya.
ambil warna blue aja kak, atau warna hijau tadi juga bisa. Betul. Ya, buruan diambil, gerjepin ya. Kalau coklat yang digantung, ini dia sama etalasenya, sama-sama di etalase yang sudah kita bantu sematkan. Yang disepilkan, yang dipakai, yang dipegang, dia sama-sama di etalase 2. BB 40-an sampai BB 90 kilo dia bisa pakai. Intinya yang penting kakak bunda lingkar dada tidak melebihi 115, itu dia bisa pakai bunda. Ya, buruan di CO, jangan sampai kehabisan. Jujur li, model gamis ini dia tuh simple. Menurut aku sih gamis yang paling kelihatan mewah, lebih kelihatan simple tapi elegan gitu loh bun. Karena dari segi modelnya itu dia tidak berempel-rempel, tapi udah kelihatan bagus. Karena dia tuh dari segi model, untuk dari motifnya sendiri dia udah kelihatan pricey, kelihatan lebih bagus ya. Bagian samping kanan kiri nih, contohnya ada seperti katingan jahitannya. Kalau kakak kepanjangan, tinggal potong bagian bawahnya, sisa kainnya dijadikan bed atau bisa dijadikan aksesoris di bagian tas juga. Betul. Ya, buruan diambil. Yang dipakai warnanya di motif 87, kodenya Hexa Wood-nya. Ya, Hexa Wood yang dipakai ya sayang. Kak, jajarin Nevi sama Camel dong. Boleh. Bagus mana? Camel. Warna Nevi. Iya, Kak. Kenapa sih? Nevi sama Camel. Camel. Warna Nevi Camel, aku lebih jatuh hati di warna Camel. Latte kakak mau coba boleh bentar ya. Abis ini ya tetehku sayang. Ini warna Camel, ini warna Nevinya. Etalasenya sama-sama di etalase 2 ya. Kalau kakak mau cari yang dipakai sama Kak Salsa, kodenya Hexa Wood. Kalau mau di warna latte, buruan nih. Yang punya kulit kuning langsat, kuning-kuning, warna kuning, warna-warna cerah, pasti kalau pakai di warna perlatte-latean seperti ini, auto lebih kelihatan glowing. Sisa ya. Oh, Hexa Latte. Ini Hexa Latte. Ya. Biasanya 55 enggak akan kedodoran ya, betul, Bunda ya. Enggak. Bisa banget pakai, buruan diambil. Rose mau CO, bagusan yang kakak pakai apa Rose? Rose itu dia ini ya, sister. Aku yang dipakai sih. Ya, jujur Kak Salsa lebih suka yang dipakai. Kalau Kak Fafa lebih suka Rose. Kalau Rose itu dia jujurly bisa awet muda. Lebih kelihatan fresh bunda, tapi kalau untuk yang warna wood yang dipakai itu dia anggun link. Oh, kelihatan lebih ringan semua simple. Dong nggak mau pilih motifnya, boleh ada di motifnya ini kodenya Shin Rose ya. Betul, sayang. Motif 96 Shin Rose. Motif 96 Shin Rose ada juga di motif ini 84 Morose. Sama ada juga di motif 90 Kit Rose. 90 Kit Rose. Kalau semua ini aku ini sih 96 Shin. 96 Shin Rose. Sisa 10. Dari puluhan tinggal 10 piece lagi ya sayang. Jangan sampai kehabisan, gercep. Bingung ya. Biru apa rose? Kaget aku saya. Biru atau rose? Biru. Biru. Ya, maaf ya say, Kak Salsa tuh harusnya anggun nih gitu ya. Gak bisa. Ini ya sayangku. Ini kodenya di warnanya ada di warna blue ya. Ini kodenya Shin Blue sayang, gak pantas ya. Ini kodenya Shin Blue. Yang ini kodenya Shin Rose sayangku. Betul. Di antara kedua ini jujurly Kak Salsa lebih jatuh hati di kode Shin Blue. Kalau Shin Hitam ya, gak ada. Shin Hitam belum ada sayang, ambil aja Hexa Black ya. Betul. Ambil aja kode yang Hexa dipakai Black. Sama ya, ada di etalase nomor 2 sudah. Betul. Aku bantu sematkan ya. Buruan diambil Kak, sayang. Bingung black apa wood yang dipakai. Aduh, ya ampun, kayak sulit. Aku lebih suka yang wood aja deh, Beb, kali ini. Ya, aku lebih suka di kode Hexa Wood-nya. Tapi jujur, Li, warna hitam dia sangatlah best-seller. Warna hitam ini dia sangat best-seller. Sisa dia 6 tuh. Ya, tinggal 6 piece aja warna hitamnya. Ya, buruan diambil. Kalau cari di kode Shinsage, itu dia seperti ini ya, say. Betul. Ini kode Shinsage. Yang kakak pakai warna wood ya? Iya, betul banget, Kak. Ini dari model gamisnya dulu deh. Dia tuh simple, tapi elegan. Ada katingan jahitan di samping. Ah ya Allah Kak. Loh, mati lampu. Mati lampu wae, bajunya tetap bagus. Tapi ya, malah